Halo, selamat siang teman-teman Nusantara Virtual Band Competition. Selamat bergabung di podcast Suara Nusantara bersama saya, Ricky Kevin tentunya, dan host kita yang kece, siapa kak? Aku Hani. Hai, Hani. Hai. Selama satu jam ke depan, kita akan membahas tentang ide-ide bagaimana kita menggali ide untuk membuat karya. Karya yang keren pastinya, dan menuangkan ke dalam bentuk notasi dan lirik ya. Jadi bukan dituangin ke gelas, bukan. Dituangin ke dalam bentuk notasi dan lirik ya. Tanpa panjang lebar, kita akan panggilkan, nggak dipanggil lagi sih sebenarnya, karena udah ada di sini orangnya. Spesial. Panggil ya. Panggil ya. Oke, bentar. Saya cari penyanyinya dulu ya. Bukan begitu. Saya berharap kita berharap dipanggil. Oh iya iya. Kita panggilkan ini suhu-suhu kita yang sangat luar biasa, karena saya mau undangnya aja waiting listnya itu dari tahun dari zamannya Asterix dan Obelix. Waduh, ya Allah. Kayak penemu Australia itu ya. Australia. Australia. Ini dia tiga komposer. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk tiga komposer. Apa kabar? Baik. Istimewa. Mario. Apa kabar? Apa kabar? Bambi. Apa kabar? Mario. Gila ya, makin Amin. Ganteng-ganteng aja ya. Amin. Jadi, anyway, sebelum nyampe sini para mantan udah pada tahu nih lagi berada di sini. Ini mereka mewakili. Iya, biar mantan tahu. Saya biar cinta mengerti aja. Oh, biar cinta. Ya. Sesuai gini nih, gini kalau katalognya banyak itu enak. Setiap kata bisa jadi lagu. Satu lagu ya, gitu. Yes. Lagi sibuk apa nih anyway? Tiga komposer. Sibuk apa kita? Kita lagi prepare album kedua. Yes. Udah lagu ke-10 sih ya, lagu terakhir. Lagu ke-10 ya. Lagi, abis ini kita mau mixing mastering, semoga cepet beres. Dan baru rilis single terbaru, yeah. Judulnya Beri Aku Waktu, untuk menuju si album itu. Oh, oke. Connect dia Beri Aku Waktu ya? Iya, beri waktu bentar ya. Bentar lagi rilis kok. Diatur dulu promonya ya. Bentar aja. Tapi anyway udah mau masuk album kedua aja ya. Dari, Hani suka dengar gak sih masih sering, kita tuh masih sering dengar lagu Bangun Cinta itu di mana-mana tuh. Amin. Ya, padahal udah mau masuk ke album kedua ya. Itu album pertama ya? Album kedua, tapi single pertama. Oh, single pertama itu ya. Sebenarnya ini sih setelah album pertama selesai, itu single yang rilis gitu. Okay. Jadi waktu itu belum tahu nih akan ada album kedua apa enggak, tapi itu cita-cita kita gitu kan. Yes. Akhirnya sama pihak Cafe Record setuju. Ya udah nanti pas album kedua si lagu itu kita masukin aja. Karena emang dia tidak di album pertama waktu itu kan. Tapi itu animonya keren banget sih ya. Siapa dulu yang ciptain? Wih, Bambino. Itu aku lihat di YouTube aja puluhan juta view kan ya. 11 ya sekarang ya. 11. Streamingnya juga oke banget. Oh, itu streaming yang di Spotify itu ya. 20 nih. 25-an ya lebih ternyata ya. Itu banyak itu kan. PT-nya banyak. Amin, amin. Amin ya. Siap. So ngomong-ngomong, jam-jam segini tuh pada ngantuk gak sih? Ngantuk lah. Ini justru kita pengen ngobrol-ngobrol gini sambil minum kopi. Sambil minum kopi enak kan? Iya. Apalagi kalau sambil podcast kan, terus minum kopi, ya kan? Apalagi ada kopi ABC susu yang banyak banget keunggulannya. Wah, harus dicoba. Selain dia dibuat dari biji kopi, ini dia kopinya, yeay! Oh, aku ada buat kita nih. Ada satu ya buat mereka ya. Oke, Hani bagi-bagi atau Mbak aja bagi? Oke, aku bagi belah kanan. Oke, Mbak. Over boleh. Over aja. Over aja lah ya. Nah, ini baru. Kopi ABC susu ini. Oh, ini tahu. Selain terbuat dari biji kopi asli, juga campuran kopi dan susunya yang juara. Oke, ini harus dicoba. Terus apalagi apa rasa kopi susu tubruknya yang benar-benar khas. Oh gitu. Jadi cocok banget buat kita sambil ngobrol di podcast ini ya kan. Tapi nggak selain podcast, kita juga bertiga itu pecinta kopi. Jadi kalau buat lagu tuh buat musik tuh kita pasti ngopi. Harus ada inspirasi gitu ya. Catat. Silakan diminum. Iya, makasih. Coba bang, cobain. Pas ini. Jadi kita buat lagu.
Udah kita minum, cabut ya. Gimana rasanya? Belum bikin lagu. Langsung bikin lagu, langsung terbuka ya. Langsung terinspirasi ya. Bawaannya gini nih, kalau sama komposernya bawaan. Judulnya ABC. Aku berikan cinta. Langsung jadi. Aku berikan cinta. Anyway, makasih Hani, kopinya enak banget. Enak. Parah ya, rasa khasnya ya. Rekomennya ya. Sebelumnya enggak kaleng-kaleng ya. Yes. Saya beralih lah ke sini. Dari pulang ini sebelumnya langsung beralih sini ya. Enggak tahu kan sebelumnya. Buatan sendiri. Brand sendiri. Brand sendiri. Tinggalin aja. Oke, kita akan masuk ke segmen 1 video react podcast Suara Nusantara ya. Oke, kita ada 10 band di sini. Kita akan pilih dari 10 band terpilih ini untuk episode kali ini. Kita akan mendengarkan komentar dari special judges saya yang keren-keren dan kece-kece. Amin. Ya kan? Kita mohon wejangan dari para suhu-suhu. Bagus kok, bagus. Oh, belum. Belum, bentar lagi ya. Bentar lagi. Kita akan, pertama kita panggil dulu dari DKI Jakarta. Mana suaranya DKI Jakarta? Ini ada nama bandnya adalah Lopez. Hujan Rindu. Wah. Bagus. Belum. Bambi gimana nih? Assalamualaikumnya udah oke ya? Agak terlalu panjang sih intronya sih sebenernya. Panjang kan? Tapi memang temanya siapa? Idealnya tuh berapa sih? Tapi ngapa ada pattern-patternnya? Pattern-nya nggak ada kalau musik sekarang saya. Cuma kalau kita sih biasanya 4 bar udah cukup. 4 bar udah cukup ya? Soalnya dari 3 ke 8 bar. Iya. Itu lah. Karena sebelum masuk di gitar ada juga kayak intro, intro. Ya.
denger yang berikut ya. Masih dari Jakarta. Ini kalau nggak salah ini yang bawakan Lepaskan ya. Coba kita dengarkan Icon Sound. Aslinya lagu ini pada saat dibawakan di Check Out Project agak-agak sedikit nge-jazz lagunya. Aransemennya agak sedikit nge-jazz. Ini di aransemen cukup berbeda nih sama Icon Sound ini nih. Ini aslinya open lagi. Ya. Keren ya. Kalau dari aku sih menurut aku cukup mateng mereka aransemennya. Asik. Salah satu yang jarang di cover dari 100 band ini, cuman itulah lagu Lepaskan ini tuh ya. Cuma di cover sama mungkin 3-4 band. Mungkin susah kali ya? Iya karena gak gampang bikin ya. Jadinya ya genre-nya ini agak-agak sulit. Tapi ini sih keren banget sih dia. Vokalisnya dua ya? Dua ya. Satu main gitar tuh, satu main gitar. Tambah satu lagi dia bisa jadi 3 Icon Sound. Iya. Enggak komposer ya. Iya. Misalnya dari 1 sampai 10 band mau 8 semua enggak apa-apa. Okay. Tapi cuma misalnya mau 7 semua atau mau 10 semua enggak apa-apa. Tapi kalau bervariasi pun enggak apa-apa. Maksudnya dikasih nilai berarti. Dikasih nilai. Iya, karena kenapa? Karena video react kita pada saat sore hari ini itu special judges sendiri punya komposisi 40% untuk penilaian. Penilaiannya. So 40% dari special judges. 40% lagi dari SMS vote. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di live IG segera bisa, vote ya. Ya. Okay. Dan 20% lagi? Itu dari likes. Oke. Okay. Likes YouTube. Yeah. Jadi fair ya. Yes. Paling banyak likes belum tentu aman. Belum tentu aman. Karena kalau enggak oke videonya ya, yeah. Nyanyinya ya kan. Makanya kita bisa, undangnya juga special judges-nya ini para master. Berarti kita bertiga harus sepakat dulu satu poin kan?
Atau sendiri-sendiri atau sepakat juga. Sepakat dong ya, supaya bulat kan. Musyawarah untuk mufakat. Indonesia enggak susah ya. Enggak susah. Kita kan enggak pernah sama satu tiga ya. Iya. Selalu berseberangan ya. Kurang senang-senang di luar kamar. Oke, so next. Next ya. Next. Kita punya Majesty. Siapa? Majesty. Dari mana dia? Jawa Barat. Jawa Barat. Halo Jawa Barat. Kumaha Damang ini, Kumaha Damang. Bandung ya, Jawa Barat. Kumaha Damang ya. Bandung. Bisa, Bogor bisa. Bogor bisa. Kumaha Damang. Kumaha Damang, Aina gitu ya. Majesty ya? Majesty. Ada lagunya tuh ya? Majesty. Oh. Such a love. Halo. Salah. Ranking of Majesty. Cerita apa sih? Jangan sih. Bukan ya? Hanasti. Bandung ya. Tak ada retorika. Bandung. Oh. Saya. Oke. Okay. Rilis depannya udah asik nih. Asik. Stop. Nah, lagu ini aslinya tak ada retorika ini enggak apa. Oh, emang benar. Lagu gue yang bikin lagu rock kan susah gampang gitu, jadi maksudnya kalau cek projectnya ngerok banget. Kalau pembuatan videonya sendiri masing-masing cuma ini yang tapi video pun ada penilaiannya, makanya tadi ya karena di kompetisi ini ada kalau dilihat di situ ada pembuatan video terbaik. Oh iya, ada scene terbaik. Soalnya tadi si Icon Sound itu videonya bagus, jadi dia kayak fokus ke siapa ya. Kirain dari inti ya. Bukan. Ingat ini gak sih? Oh, kalau yang tadi Icon Sound, ingat Niji Sound. Iya. Atau ini, Mirror Saturday. Mirror Saturday yang kosong. Enggak, yang udah sekarang. Kalau yang kosong kan banyak hitam. Sengaja kalau itu kayaknya. Sengaja. Bang Pahu. Kenapa? Bang Pahu.
Oke. Okay. Wih, ini. Ini saya takut lupa, saya catat boleh ya? Boleh dong. Yang tadi saya kasih berapa? Iya. Boleh. Bagi saya. Habis ini kita ingat enggak? Ada satu band dari tadi. Jawa Barat juga. Jawa Barat. Kumaha Damam. Dari Bogor. Waduh. Dan ini kalau kita lihat cukup malang melintang juga nih. Waduh. Di mana-mana. Temannya si Acoy jangan-jangan nih. Iya, dia tahu juga sih. Mungkin sama dia juga tahu juga. Coba kita sampaikan. Cih, kayak orang Banjarmasin nih. Kita sampaikan. Sampaikan. Iya. Saya orang Banjarmasin loh. Oh iya, ada Banjarmasin nih. Jadi berarti kalau orang Banjarmasin kan ngomongnya ulin nih. Ulun. Oh iya. Aku pernah di Banjarmasin. Oh gitu. Iya. Yang pertama itu Jan Rindu loh, PZ. PZ dulu. PZ. Iya. Sound. Majesty. Kedua Icon Song, ketiga kita punya Majesty. Yang keempat? Lada Band. Dari Bogor. Wah. Wish. Gua tahu nih gitarisnya nih. Ale Funky. Woi. Lagu aslinya percayakan ini pop abis dan duet. Kalau nggak salah sempet lihat gitarisnya di ajang Asian Got Talent. Gimana Han, menurut Nani, vokalisnya Han? Vokalisnya, suaranya seksi ya. Seksi ya? Terus kayaknya dia memang udah paham banget sama lagunya gitu. Cekoknya tuh kayaknya dapet gitu, bener gak? Padahal, tau gak? Mereka ini kita cuma kasih waktu karantina ini kurang lebih sekitar 7-10 hari. Wow. Untuk mereka submit dari pengumuman mereka lolos ke fase 2 ini, kita cuma kasih mereka 7-10 hari untuk submit untuk video clip. Berat juga sih. Dan keren nih nanti habis kalau nggak salah, aku pernah nonton videonya sebelumnya waktu pas launching. Pas mau masuk interlude, dia berubah deh. Jadi Super Saiyan 3. Terus Super Saiyan. Itu dari Vegeta, Vegeta, Piccolo, masih pura-pura ngepop awalnya. So, teman-teman ada komen nggak sih buat yang Lada tadi? Iya. Yeah. Wah, keren banget. Gitarisnya asik, ya, aransemennya asik. Vokalisnya terutama. Tapi memang kalau untuk ajang festival sih mereka cukup mewakili dari sebuah aransemen itu. Skillnya ada, kompakan. Jadi kan kadang-kadang skill jago, tapi jago sendiri nih misalnya. Yeah. Tapi nggak harmonis, kan ada juga yang gitu. Betul. Ini sama satu bandnya tuh kompak. Yeah. Oke. Okay. Kalau namanya band nggak bisa kelihatan cuma sekedar kayak solo gitar ya. Iya. So kita punya band berikutnya. So buat Lada penilaian aman ya? Udah dicatat ya? Kayaknya saya akan ini
ambil alih. Ngambil alih. Saya aja yang ngambil. Bagus soalnya. Bisa. Saya setuju. Band kita kelima, Rajut. Rajut. Rajut itu. Dari mana Rajut? Dari Jawa Barat. Cirebon. Benar ya? Kok tahu? Dari Jawa Barat. Bisa ada Cirebon. Masih? Kok aku baca sih? Oh iya, Cirebon. Saya sih nggak baca ya. Hujan rindu lagi lagunya. Hujan rindu. Oh ini seru nih. Waktu lolos 1000 besar, dia nggak macam-macam. Cuma kalau gue sendiri kasih testimoni ke mereka waktu 1000 besar, band ini tuh menyenangkan. Gue ingat dia bawain pesawat tempur di One Falls, tapi for some reason, menurut gue band ini menyenangkan secara queen penampilan. Gue bisa di full screen-nya nggak? Suara kan resahku. Ekspresif. Dan mengikuti protokol kesehatan. Bagus buat contoh pendapat nilai. Dapat poin. Tuliskan kisahku. Jawa Tengah pertama. Ini Pia Kabari. Pia Kabari. Pia Kabari. Apik. Josie. Hujan Rindu. Oh, dia lagu yang sama. Hujan Rindu ini mungkin ada di cover dari 100 besar. Ada 30 band kali ini. Salah satu lagu yang terkenal dari kita, Pak. Favorit. Hujan Rindu tak ada retorika sama Jakarta. Ini beda lagi nih. Lopez beda, ini beda. Mastervam ini mereka udah mixing ya.
ya dikasih efek aja. Si efek aja. Ya mixing balancing. Balancing aja. Yeah.
pagi gitu ya? Iya, selamat pagi. Masuk angin dia. Itu dikerok, bukan ngerok. tapi kalau di industri pas recordingnya bisa dihidup. Bisa dihidup. Apalagi kalau yang ngedirectnya teman-teman dari AV Record ya. Wah, udah terjamin itu. Jamin itu. Tares pokoknya. Tares, Angga Tores. Siap seru. Laksanakan. Keren ya. Keren ya. Keren ya. Sama kayak minum aja gitu ya. Sama kayak minum kopi. Sama kayak minum kopi, kenapa? Iya, udah terjamin kopi habis. Wah, aduh. Sudah terjamin, waduh. Paling bisa. Nyenengin hostnya, nyenengin lanjut di Makota. Habis. Kode keras. Kode keras. Hard code ya. Ma. Oke. Dapat ya? Dapat gambarannya kan Pak Rio sebagai ketua juri. Sebagai ketua juri. Sebagai pencatat skor. Nextnya kan kita masih punya dari Jawa Timur juga. Iya, ada Up Project. AP Project ya? AP Project. Apa atau AP? AP. Ya kalau salah teman-teman yang lagi nonton di live IG bisa komen ya. Sebenarnya bacanya Up atau AP Project AP. Sih? AP. AP ya. Karena apa kan? Belum. AP Project. Belum. Ya? Kan kalau nanti sudah apa menang mungkin bisa. Sekarang AP Project ya. Tapi bisa AP Record. AP Record. AP Publishing enggak bisa. Bisa. Mungkin tadi ini director ya. AP Publishing. Mungkin tadi namanya ADAP. Oh, ada AP. Enaknya AP Project aja deh. Oh, gitu. Kenapa? Gitu. AP. Oh, touchscreen ya? Hebat ya? Tapi hanya Jessica yang bisa. Iya, hanya Jessica yang bisa. Karena Jessica bagian tuker-tuker jadwal. Dua kali ya Jessica. Ternyata emang grup ini kelemahannya. Ini judulnya apa ya? Judulnya apa ya? Oh, Jakarta ya? Jakarta. Nah, ini lagunya si Icon ingat ya? Bukan. Icon Sound. Icon Sound tadi lepaskan. Lepaskan. Iya. Jakarta ini baru dari tadi baru. Baru ini aja deh. Aslinya lagu. Aslinya ya pop. Pop. Semi akustik. Terus data vokalisnya
ini kan live nih, kelihatan banget nih menguasai ini. Kalau nggak bisa nyanyi nggak bisa loh. Dan kadang di 7 lagu wajib ini itu memang agak sedikit tricky ya. Ya memang karena kita bikin buat salah satunya untuk festival ini juga. Jadi dari progresi chord-nya sendiri kadang kita main-mainin nih. Jadi chord-nya agak ya sedikit lah. Jangan yang gampang-gampang banget. Iya, gampang-gampang banget. Ya kalau mau dibikin enak atau mau dibikin gimana, ya mau agak dewasa kayak Icon Sound ya boleh. Ya bikin kelas festival banget kayak Lada juga boleh. Iya, iya, iya. Tricky jadi. Ya, Tricky Kevin. Wah, Bapak ya? Itu jangkit. Aman ini ya? Aman, aman. Sohan, Jambi. Jambi. Punya dari luar pulau, Jambi. Jambi. Oke, ada yang dari Jambi di sini? Anak-anaknya? Ya. Hah? Ada ya? Kita punya dari Jambi, apa namanya, Han? New Light. New Light ya? New Light. Oke. Okay. New Light. Come on, anak-anak Jambi. Bagus. Oh, belum. Baru live-nya doang, ini ujinya belum. Enggak gitu, ini bumpernya bagus kan? Iya dong. Sore belum pernah ya? Sore belum pernah. Nah, ini juga jarang. Ini cuma 4 band ini. Yang main ini. Sore ya? Sore. Pas nih sekarang. Ini studionya dingin kan? Iya, kayak pakai jaket ini ya, puffer. Asli lagunya? Aslinya Britpop. Tapi asing tuh vokalisnya. Oh, tapi ini dibikin agak dark. Soalnya aslinya nggak banyak main di minor. Cuman sayang ini aja nih sebenarnya. Agak kosong lah ini ya sebenarnya. Itu suara keyboard sih asik tapi sound yang itu. Dengarnya ada suara keyboardnya dengarnya kan? Orangnya mana ya? Ketutup mukanya setengah. Mungkin itu yang mainin salah satu personel yang main gitu. Pakai ini. Jadi udah tracking dulu. Dengan range gini, gue nunggu dia nyanyinya naik nih. Coba kita lihat, ada ga? Soalnya tadi kerendah nih, tadi kita mau persiapkan nada tinggi soalnya. Gitu ya, kalau udah pasti naik. Iya, pasti gitu ya. Pas saatnya udah menunggu, itu ga enak. Jadi lagu ini tuh aslinya itu ga ada refnya. Oh gitu. Jadi langsung koda aja. Oh, ada lagu ya. Kita nunggu tuh, ya kan? Itu ada. Sampai ada. Apa diamondnya terasa gitu kan? Tapi mereka memang dibolehkan menggantinya dari bentuk aslinya. Boleh dong, boleh. Maksudnya bahkan improve menyanyinya apa? Boleh. Kayak Icon Sound itu lepaskan kalau dengerin aslinya nggak mirip sama sekali. Maksudnya bukan aransemennya, nyanyinya pun agak lain. Ada ya? Ada, ini begitu. Harusnya begitu. Kesana dia. Ada sabar, kesenangan, gitu.
lagi. Kan lain kan. Dapat ya? Jam ini ya. Mulai oke ya. So, ini untuk podcast Suara Nusantara episode 1 ini kita punya yang terakhir nih. Video terakhir. Ya. Jiwa. Jiwa dari mana dia? Sudahkah dia berjanji? Dari Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Tengah. Kalimantan Tengah. Kopi ya. Kalteng. Kopi. Kopi habis. Kalimantan jauh banget ya. Oh, Palangkaraya. Saya pernah di sana. Langsung ini ya, Jakarta langsung dikasih macet ya ini videonya ya. Iya. Saya enggak pernah Palangkaraya. Mentang-mentang judulnya Jakarta. Iya. Kalau video klip aslinya itu kita bikinnya Jakarta ini lagi situasi pandemi. Oh, gitu. Mau ceritain hilangnya macet di Jakarta. Oh, jiwa lagi. Sepi ya, sepi gitu. Dia simpel gini bukan berarti mereka nggak berskill. Iya, ya. Tapi kan kebutuhan lagunya apa gitu. Makanya saya suka ini jiwa ini. Ini ada arrangement skill sebenarnya. Iya, iya. Skill apa arrangement itu juga skill juga. Ada sedikit dari jiwa saya di band ini. Oh iya, suka. Oh, suka. Kalau suka sama jiwa gitu. Tinggal situ. Tidak komposer ada. Ah, masih komposer. Kan? Oh iya. Enggak ada sih. Ini juga suka jadinya. Suka saya. Kayak happy gitu, dengar musiknya dia gitu kan. Nah, itu dia pikirin tuh. Pre-chorus 1 sama pre-chorus 2 harus nilainya apa? Di situ disinggung gitu kan. Saya curiga sih yang pakai keyboard ini dia. Saya curiga. Kelihatan ya dari senyum-senyumnya beda ya, dari senyum-senyumnya. Saya curiga band ini udah jam terbangnya udah oke ini. Enggak, mereka di studio tuh. Enggak di pesawat kan? Iya, makanya. Senyum-senyumnya. Baik pula jamnya masih di tangan kok. Belum iya, terbang. Belum terbang. Itu ada di tangan. Kayak Kang Yopi ya, senyum-senyumnya. Kalau di ini dulu, di ada band Mas Krisna dulu. Mas Krisna ya. So, kita bungkus. Oke. Jiwa, karet dua. Oke, karet dua. So, itu tadi, teman-teman. Ya, dikit amat. Para give a plus dong. Yeah.
buat 10 band yang sudah menampilkan yang terbaik. Ya. Buat kita, kita appreciate banget ya. Iya lah. Buat totalitasnya, buat musikalitasnya ya. Kreativitas. Iya, kreativitasnya, buat video-videonya keren, untuk mixing dan lain-lain. Memang semua yang masuk 100 besar ini membuktikan bahwa bukan yang kaleng-kaleng. Benar. Ya. So, ya, so, pilihan semua ya. Pilihan semua. Sohan pasti mereka buat para fans band-band tersebut jangan lupa untuk mereka vote. Untuk mereka vote, untuk mereka like, untuk mereka cek di YouTube channelnya CKH Entertainment. Yeah. Yeah. Agar kenapa? Agar nanti kita semua bisa bertemu lagi dengan susu ini di babak 10 besar di Jakarta. Jangan lupa tadi vote itu 40%, likes 20%. Like 20%. Makanya penting banget support dari teman-teman semua. Kalau bisa share juga videonya ya. Yes. Dan voting atau penilaian dari special judges kita juga 40% nilainya. Oh gitu. Ya, so bye-byein deh special judges-nya yang belum follow cepetan follow, yang belum download cepetan download. Iya, media belum. Cocok kalau ada yang itu kasih tahu biar berubah. So kita akan masuk. Sebelum kita masuk segmen selanjutnya, jangan lupa saksikan podcast kita sekarang tanggal 30 nanti, karena kita akan bagi-bagi giveaway. Oke, okay, ada giveaway nanti tanggal 30 setelah typing kita ini ya, di YouTube channelnya CKH Entertainment. Betul. So, untuk yang masih live IG, kita break sebentar. Ya, kita akan sambung lagi nanti di segmen 2. Oke. Terima kasih. Thank you guys. Guys, sekarang aku mau ngopi dulu sambil nonton peserta 100 besar. Terus aku seneng banget sama kopi ABC, ABC susu, karena gampang banget belinya di supermarket dan juga minimarket. Selain itu banyak juga varian rasanya yang pastinya kalian gak bakalan ini deh kecewa sama rasanya yang khas banget kopi susu tubruknya. Wow. So, kopi ABC susu, kopinya asli, rasanya pasti. Yeay. So, kita masuk ke segmen 2. Chit chat with special judges kita yang kece-kece abis. Sebelum jawab saya minum dulu lah. Oke. Okay. Ngopi dulu. Kayaknya doyan nih. Biar enggak Bang Sabit nih. Enak ya? Biar turun 5 kota maksudnya. Turun 5 kota. Amin. Amin ya. So, masih di podcast Suara Nusantara ya, yes. Ya kita punya pertanyaan pamungkas. Susah nih berarti. Ya belum tentu juga. karena ditanyakan kepada ahlinya. Nah, jadi kepada suhunya. Susah kepada suhunya. Pertanyaan pertama Han, kira-kira apa Han yang Han mau tahu nih? Aku pun tuh mau tanya apa sih, dari mana juga pendapat-pendapat kayak inspirasi, ide-ide itu dapat itu dari mana sih, ketika lagi ngapain kah, ketika kalian lagi bikin lagu itu inspirasinya dari mana biasanya? Pada saat mau bikin lagu itu dapat inspirasi dari mana? Siapa nih mewakili ini? Ebi, temu di mana ya, Mbak? Beminor sih deh. Ya. Yang paling biasa gitu di mana? Paling biasa ya. Paling sering. Sebenarnya tuh kita nggak mencari inspirasi sebenarnya. Datang sendiri inspirasinya gitu. Inspirasinya yang mencari kita. Woi. Tapi beneran, maksudnya kalau misalnya kita mencari inspirasi tapi inspirasinya nggak datang ke kita, kita pasti stuck. Oh gitu. Iya. Ya kan? Cari-cari. Kalau dia datang, baru bisa. Oh gitu ya. Jadi benar-benar kayak natural banget ya. Natural. Tapi memang ketika kita harus menciptakan. Ya kita mesti menciptakan suasana. Suasana. Yang tapi pasti kita imajinasi juga lah ya. Pasti, yang pasti kita mesti punya apa ya, ibaratnya ruang hampa. Ruang hampa. Ruang hampa itu perlu. Tapi jangan lupa tabung oksigen. Oh, tabung oksigen. Kalau enggak udar, enggak bisa napas. Kita perlu ruang hampa itu maksudnya ruang kosong ya. Jadi di situ kita bisa menciptakan gambaran-gambaran, menciptakan apa namanya? Imajinasi ya kan. Kalau kita mau nulis lagu kan kita harus tahu temanya apa, lalu kita menggambarkannya dulu. Ini kira-kira orang yang merasakannya seperti apa, kisahnya tuh jalan ceritanya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Nah itu kita perlu ruang kosong gitu. Kayak misalnya saya nih bisa tuh lagi naik pesawat atau naik kereta nih
waktu itu dari Jakarta ke Purwokerto. Yeah. Itu jadi tuh lagu Biar Cinta Mengerti tuh, tiga komposer. Wow. Di kereta. Di kereta ya. Pas banget lagi cuacanya waktu itu mendukung. Jadi cakung ya, cakung, cuaca mendukung. Katanya Purwokerto tadi. Cakung itu cuaca mendukung, Kak. Iya. Enggak, sama aja. Oh, sama. Jakarta Timur. Sama Bekasi. Jadi kita tidak mencari ya. Sebenarnya ya kita menciptakan ini aja, menciptakan ruang kosongnya dulu. Ruang kosongnya dulu. Nah, nanti sambil kita coba-coba, siapa tahu nanti bayangan-bayangan itu datang. Nah, tapi referensi juga perlu. Kita perlu referensi, misalnya kita biasa baca atau yeah, misalnya habis lihat adegan film gitu kan, atau apalagi ya, mungkin lihat quotes-quotes dan lain-lain, yeah, itu juga bisa drakor, jadi drakor ya. Ceritanya suka memancing tuh. Memancing ya? Memancing ya. Yes, oh, yes, sedih. Iya benar. Bisa juga, bisa juga. Dan gitu, kalau misalnya kita berkaca dari tiga komposer ini kan, ya kan Han. Jadi tiga komposer ini, susu kita ini sudah menelurkan. Menelurkan. Waduh. Goreng asin lagi. Banyak lagi sebenarnya. Goreng asin. Dari ini dong. Tegal ya, purpose. Iya, purpose. Gitu. Karena menelurkan kan. Iya. Jadi ini tuh sebenarnya kita ada sesi-sesi gimana cara beternak yang baik. Nah. Bukan hanya menciptakan lagi yang baik, ya kan? Mengeluarkan ide. So, karena kita lagi duduk berkesempatan langka nih, duduk dengan para praktisi, teman-teman komposer yang sudah tidak diragukan lah di kancah musik Indonesia ya. Misalnya kayak Master Bam itu kita tahu ada salah satu hitsnya adalah Jodoh Pasti Bertemu. Aduh. Itu diciptakan di saat ruang hampa yang gimana sih? Itu siapa pencipta itu? Hah? Biminur. Oh, Bimbi? Kenalan lu nggak? Jodoh Pasti Bertemu. Kenalan dulu. Iya, iya, iya. Gak tau lu. Bagus lagunya itu. Bagus ya? Oh iya. Favorit itu. Itu diciptakannya di mana sih, Master? Waktu itu sih kayaknya itu lagi di rumah sih. Lagi di rumah ya? Itu di rumah siapa kan? Di rumah siapa? Nah itu pertanyaannya. Di rumah saya. Oh iya, iya. Dan kalau nggak salah itu di ruang tamu. Percaya nggak, Pak? Percaya. Nah tapi betul, yang itu kalau itu betul. Makanya kan di ruang tamu. Makanya awalnya lagu itu judulnya kan Jodoh Pasti Bertamu dulu. Bertamu ya? Awalnya. Karena dikasih ke Afgan. Jadi bertemu. Temu yang ini-innya. Walaupun memang biasanya, nanti kalau memang jodoh pasti dia akan bertamu. Oh bertamu? Ya, kadang-kadang nginep bisa. Oh nginep? Siapa yang nginep? Si jodoh itu. Oh jodoh itu? Ya orang jodoh. Iya. Akhirnya tinggal bareng dia. Iya, nginep juga. Nginep di hati. Oh iya. Aduh, berat nih. Itu dia, kayak Jodoh Pasti Bertemu mungkin cuman di rumah aja waktu itu kan. Tapi memang pas megang gitar, terus dapat ide. Ada juga yang kayak misalnya lagunya Maudy Ayunda nih, yang untuk apa. Itu lagi jalan di mall tuh. Oh gitu. Nah itu lebih menarik lagi. Ingat gak? Itu lupa. Iya, ingat gak? Sama siapa waktu itu? Lupa, gak kemana deh. Oh di jalan lah. Salah satu di... tanpa apa? Untuk apa cinta? Apa gitu. Tunggu kak, ngemolnya ngapain dulu? Gunting rambut atau apa? Iya, maksudnya potong rambut ya? Potong rambut. Ya pernah soalnya, bentar ya kak. Gunting rambut jam 12 malam kak. Waduh. Percaya gak? Percaya. Katanya mau balik lagi, gak balik-balik. Tapi benar itu? Balik kak. Hah? Balik ke rumah? Besoknya? Balik ke rumah. Karena menurut dia potong rambut itu. Oh iya? Rambutnya langsung pendek ya? Nah, rambutnya siapa tapi makanya? Dia. Oh, oh iya. Karena mau syuting. Oh iya. Alright, so biasanya tema sebuah lagu itu gimana tuh? Banyak, tema yang paling banyak dibuat untuk sebuah lagu, biasanya tema yang seperti apa sih? Cinta sih ya. Cinta ya. Kita mau buat tema perang gak bisa. Lagi damai dunia kan. Yang paling kadang-kadang kita sebagai pencipta lagu ini diminta. Yeah. Diminta sama penyanyinya atau sama perusahaan rekamannya. Yeah. Nah, mostly yang paling sering diminta pasti tentang cinta karena kan banyak pendengar di di real life-nya yang pasti relate. Yeah. Oh, ini kisah gue nih. Oh, yeah. Oh gini. Nah, jadi memang yang paling sering diminta tema cinta, tapi tiga komposer sendiri sih kita pernah bikin tema-tema lain di luar cinta pernah. Yes. Yeah. Cuman memang pasti akan kalah komersil. Oh gitu. Dibanding yang cinta. Jadi tema cinta memang paling banyak di paling banyak ya. Sama orang-orang Indonesia. Tapi tiga komposer ini spesial apa namanya Han. Jadi mereka mulai dari menciptakan lagu ya selain untuk bandnya sendiri untuk tiga komposer sebelum dari itu untuk para soloist,
baik itu solois pria maupun wanita. Terus juga pernah kalau nggak salah pernah untuk band untuk Gigi juga ya. Niji juga pernah. Niji juga pernah ya. Yeah. Luar biasa memang. Bagi Kevin juga pernah itu. Yang mana itu? Banyak itu. Banyak ya. Yang paling ngetop juga ciptaan Master Bam. Amin. Belum so, bisa digeser ya. Belum bisa. Masih kalau di Ganas itu masih ranking berapa dulu ya? Waduh. Berbahaya. So, jadi ide lagu itu bukan berarti harus dari pengalaman pribadi ya Om Satwik ya? Kalau awal-awal iya, jujur memang pertama kali buat lagu itu memang dari pengalaman pribadi. Yang mendendam tuh, dari mana? Nah kalau mendendam Marcel itu sebenarnya sebenarnya itu mendendam lagi. Kita sakut pautin ya. Mendendam kita, itu, kita bongkar. Mendendam itu lagu kedua yang saya ciptai. Lagu pertama saya itu waktu itu judulnya yang pernah ada dinyanyiin sama Yana Huli, cuman yang keluar duluan itu Mendendamnya Marcel. Nah, Mendendam Marcel itu sebenarnya itu dari saya pengen kasih hadiah buat temen di ulang tahun. Nah, dia curhat, saya buatin. Nah, waktu itu saya dengerin ke Marcel, ya, akhirnya diterima. Itu, tapi kalau yang pernah ada itu emang cerita saya. Dan kebelakangan baru dari kisah orang lain. Kalau kisah saya gitu aja juga. Oh, gitu ya. Jadi ada kisah pribadi juga ada. Di situ. Awal iya itu. Kalau nggak salah, saya pernah bikin lagu untuk salah satu duta dari Palembang. Vina. Ya, nah. Judul lagunya apa? Bukan Mendendam. Iya tahu. Tahu. Mendendam kan Marcel. Iya. Kalau yang buat Vina judulnya? Bukan Mendendam. Oh, iya tahu saya. Iya. Judulnya bukan Mendendam. Bukan. Iya Mendendam Marcel. Mendendam Marcel. Tahu saya. Enggak itu karena gini, dia pengen lagunya kayak Marcel gitu mendendam. Jadi saya nulis lagu. Saya nulisnya judulnya bukan Mendendam. Oh. Iya bukan loh. Iya emang bukan Mendendam. Itu bukan judulnya. Ya, saya emang judulnya bukan Mendendam. Bukan Mendendam ya. Cuma anyway, Om Safik sendiri sampai dengan hari ini terakhir malah lagi abis nulisin lagu salah satu singlenya siapa? Miller ya? Ya, tempat itu dari Om Safik juga ya. Total udah berapa lagu sih? Waduh, Om Safik bikin sampai hari ini. Mungkin ya puluhan lah ya. Mungkin sampai ratusan lah, tapi mungkin puluhan sih. Puluhan. Banyak loh itu puluhan tuh. Lumayan lah. Ya. Emang hobi bikin lagu ya? Emang hobi, musik emang hobi udah. Jadi dari hobi jadi pekerjaan. Okay. Dan Syafiq memang saat bukan dari kita bertiga yang sarjana musik memang Syafiq. Oh gitu. Wow. Okay. Bimbi ekonomi ya. Saya. Selamat ya. Selamat ya semuanya saya ya. Semuanya saya memang kok. Enggak, tapi emang iya kan yang penting kan saya maksudnya punya ilmu di situ punya ya. Punya teori juga enggak, dan juga dia merasakan. Kenapa enggak? Oke, kalau begitu next kita mau nanya apa nih, Bos? Next-nya kita akan tanya buat Om Marion. Oke. Okay. Om Marion. Saya tadi hampir aja. Kenapa saya dipanggil Om yang lain enggak panggil Om ya? Ternyata Om Marion. Om Marion. Jadi kita akan tanya nanyanya ke Om Marion ya. Mario. Anak saya. Anak saya, Marion. Kita akan tanya yang spesial. Susah juga ya buat saya. Siapakah penemu aspal? Penemu barang aspal. Asli atau palsu? Aspal. Telah. Saya lagi cari. Saya jujur sampai hari ini saya masih cari tahu. Ya. Ada dua yang saya cari tahu. Penemu aspal sama penemu asbak. Satu pak. Saya lagi cari tahu nih. Siapa itu penemunya? Semoga ketemu. Ini kenapa saya menyenangkan sama tiga komposer sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau bareng-bareng itu ya kan seru ya? Gitu. Seru, ya? Jadi banyakkan ini ngaco-ngaconya ngobrol. Apalagi kalau di luar kota ya. Luar kota. Nanti itu. Kan ada sampai ada peribahasa yang kayak kan. Apa? Bagi yang menegakkan benang basah. Benang basah ya kan. Ada peribahasanya ada. Kok benang basah? Kenapa? Kok jadi open ya kira. Keren itu peribahasanya. Bukan ya? Kalau buat Om Mario sekarang ada pertanyaan yang sebenarnya. Oh ini. Jadi yang aspal tadi itu pancing enak ya? Kita itu untuk teman-teman yang iya, fallback. Nanti punchline-nya ada lagi. Bagaimana memilih sebuah ide? Memilih sebuah ide misalnya kapan sebuah ide dikategorikan dalam ide lagu yang layak untuk dilanjutkan? Kadang kan kita aku sih sempat nonton apa ya sebagai aku juga
anak band ya, penulis lagu ecek-ecek lah. Masa kayak gini ecek-ecek sih. Aduh, suka merendah nih. Baru merendah nih lantai 11 loh, Pak. Lantai 11 itu. Belum juga hujan, kenapa udah ecek-ecek? Oh, itu becek. Awas, gak ada ecek. Gak ngantuk kan? Jadi host gak ngantuk. Apalagi minum kopi. Ah, ya bener-bener. Gak ngantuk. Dan bisa ngeri nih. Minum lagi biar gak ngantuk. Ya. Oh, refill. Jadi refill jadi sebenarnya sebuah lagu itu layak. Aku juga banyak sih soalnya ini true story ya. Mungkin buat teman-teman anak-anak band juga bisa pada dengerin semua. Gue sendiri suka nulis atau suka ya bergumam ini apa. Dapat intronya atau dapat baitnya atau pertama bikin refnya dulu. Udah itu, udah deh. Tinggalin aja, nggak dilanjutin. Nah, suka ngalamin yang begitu nggak sih? Dan menurut Om Mario, gitu. Om Mario. Layak untuk dilanjutkan atau enggak? Ini lagu oke nih buat gua aransemen sampai jadi nih, sampai dibungkus. Itu apa sih yang mendasari itu? Kalau secara notasi ya, misalnya udah dapet yang emang hook gitu kan? Yeah. Ya. Sayang kalau nggak diselesaikan, nggak harus jadi karena udah dapet nada enaknya. Itu kalau secara notasi, karena kan kadang-kadang emang ada yang notasi dulu nih lagi bergumam. Iya bergumam ya. Kok enak nggak ada ya gitu. Nah, itu kalau emang udah kayaknya nih pasti kalau dijadiin orang akan gampang niru, orang akan ikut nyanyiin ini gampang gitu. Betul. Itu dijadiin aja. Gitu. Kalau secara notasi, kalau secara lirik sama. Kalau tiba-tiba dapet ide yang lucu juga ya nih lirik gitu. Maksudnya nih lirik. Dari lirik orang langsung inget nih lagu ini misalnya gitu. Yeah. Itu biasanya saya terusin. Yang penting di batas-batas koridor misalnya proper sama lagu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ketemu juga lagu chord progresi chordnya ini serius banget mood yang dibangun nih. Tapi liriknya nyeleneh lah itu kayak kurang pas ya. Biasanya kalau liriknya ada agak-agak nyentrik mungkin musiknya bisa dibikin lebih ceria gitu kan misalnya gitu. Itu kalau tema biasanya sih kalau temanya emang saya rasa di masyarakat banyak, biasanya saya terusin gitu. Yeah. Nah kalau enggak juga bukannya terus jadi enggak jadi, kadang-kadang mungkin di hold dulu. Makanya ada lagu tuh yang setahun kemudian baru jadi, karena abis refnya jadi gantung dulu, belum ketemu versi entar dulu deh gitu. Karena ya balik lagi kalau saya sih memang paling pribadi, mungkin mencipta lagu lain akan lain. Saya pribadi paling seneng lagu yang temanya tuh ada di hidup di masyarakat, gitu. misalnya. Baru setelah lama sendiri terus ketemu seseorang yang merubah hari-hari saya gitu. Pasti kan semua orang ngalamin gitu kan. Atau udah yakin banget sama yang ini ternyata nggak jadi, harus itu kan pasti terjadi gitu. Lagu yang bercerita dan mewakili lah ya. Mewakili, kalau saya lebih senang yang gitu. Iya. Tapi ada yang lagu ini nggak kan? Sampai nggak selesai gitu. Sampai hari ini? Ada banget. Oh, biasanya baru direkam di voice notes gitu. Iya. Dan penting banget tuh ya, begitu dapat nada tuh harus langsung karena terus stres kalau enggak bisa cari yang tadi. Aduh, mana gitu. Ya, ya. Atau lirik, lirik juga tulis aja di notes. Iya. Ini catchy nih gitu. Yes. So, keren. Studio podcast Suara Nusantara mana dong suaranya? Tamu kita dan co-host kita yang keren dan cantik abis ini ya kan? Pertanyaan nomor 937. Okay. Oh itu Bimbi tuh? Iya. Dia nomor urutnya. Oke Mas Bimbi, bagaimana kah memberikan ciri khas pencipta pada sebuah lagu? Bisa ada ciri khasnya nggak sih? Ketahuan nggak sih ini lagunya Suhu Bem atau ini lagunya Suhu Mario atau Suhu Safik, ini ada ketahuan nggak sih? Ketahuan nggak sih. Sebagian kayak gini, ada pencipta lagu yang memang benar-benar kasih karyanya itu ciri khas. Tapi ada juga yang memang fleksibel banget. Jadi istilahnya karena kan klien itu klien atau kan enggak ketebak gitu. Bukan. Jadi disesuaikan sama permintaan klien. Karena klien tuh kadang-kadang ngasih referensi kan. Nah, bisa enggak bikin lagu yang kayak gini? Nah, itu kalau yang easy going, yang maksudnya yang fleksibel, kayaknya gua bisa dibikin yang kayak gini. Kayaknya gua bisa dibikin yang kayak gitu. Itu mungkin hampir hilang dari segi apa ya, ciri khas ya. Cuman memenuhi permintaan si klien bisa juga. Jadi bisa hilang tuh identitasnya. Ada sedikit idealisme yang dikikis lah. Okay. Tapi ada juga yang kayak misalnya
kuat banget ya, kayak misalnya senior-senior kita kayak Mas Yofi. Mm-hmm. Itu udah jelas tuh, itu lagunya Yofi. Dia kan ya. Billy Guslo ya kan lagunya, atau si Dewa ya. Apa? Dewik, Dewik, oh, Dewik, Dewik ya. Liriknya dia selalu apa? Lugas gitu kan. Okay. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga yang memang fleksibel. Jadi klien minta yang kayak gini, kadang-kadang kan klien tuh malah kayak misalnya saya nih. Gigi kan udah alirannya udah band rock. Ya udah, jadi gimana caranya bikin lagu band itu udah berubah dari pop ke rock gitu rock. Misalnya Niji juga sama, harus sesuaikan sama karakternya Niji. Okay. Nah itu lebih ke fleksibel. Dan yang seperti itu, jadi kalau aku tuh ada tiga sebenarnya jenis mencipta lagu. Yang pertama jenis yang seniman. Yang kedua profesional. Yang ketiga kadang jadi seniman, kadang jadi profesional. Oke. Okay. Musisi banget ya. Jadi kalau seniman gitu. Hah? Apa dia? Kebetulan kalau seniman laki-laki. Kalau perempuan kan seniwanti. Seniwoman. Seniwoman. Seniman. Saudaranya Wonder Woman ya. Iya. Kalau seniman dia punya idealisme. Jadi dia misalnya karya ini, saya punya karya nih. Ciri khasnya seperti ini lagunya, terus saya lebih suka bikin lagu yang nge-jazz misalnya. Okay. Dan penyanyinya juga harus yang bisa bawain karakter jazz. Okay. Terus walaupun misalnya nanti datang nih, bos rekaman, wah duitnya banyak. Tapi penyanyinya malah bukan penyanyi jazz gitu, okay. penyanyi Melayu. Kamu bisa nggak lagu kamu jadi Melayu nih, ini duitnya segini. Nah kalau seniman, dia nggak peduli tuh masalah uang. Yeah. Dia lebih kepada idealisme. Jadi ideal nih karya gue nih. Karya gue ideal, walaupun uangnya banyak, tapi kalau nggak cocok, kayaknya nanti dulu deh. Kalau profesional lain tuh. Okay. Profesional, dia bisa bikin lagu jazz. Tiba-tiba nanti datang produser. Bisa nggak kamu bikin lagu pop, tapi yang referensinya seperti ini nih, popnya Indonesia gini. Mm-hmm. Pasti bisa, karena ada permintaan. Kita tawarin, itu profesional. Terus ada cuan juga ya, jadinya. Pasti. Itu pasti ya. Pasti. Kalau aja hari ini. Hari apa ke duit pun. Kadang-kadang kita jadi seniman, kadang-kadang kita juga jadi profesional. Dan artian, mungkin ada karya yang kita harus pertahanin banget nih. Ini karya ini harus benar-benar cocok sama penyanyinya. Dia penyanyinya harus, misalnya nih, penyanyi ini harus perempuan, vokalnya gini, kayak Hani misalnya gitu. Atau misalnya nih, penyanyinya cocok laki-laki, suaranya harus kayak gini. Gitu. Nah, dipertahankan nih kalau nggak nemu sama penyanyi seperti itu, ya nggak jadi. Oh, gitu. Tapi nanti di sisi lain karena ada tuntutan apa industri misalnya, kita jadi bikin lagu lain. Kita jadi profesional, oke, yang lagu ini kita simpan, kita keep. Gue bikin lagi lagu yang disesuaikan sama permintaan. Yeah. Itu apa tipe-tipe komposer yang akhirnya kalau misalnya kayak gitu, ciri khas yang dipertaruhkan sebenarnya kalau kita jadi profesional yang benar-benar tulen. Yang benar-benar diminta kasih gitu. Tapi kalau kayak misalnya level-level kayak Mas Yofi dan lain-lain mungkin udah punya karakter, jadi dia udah tenang tuh. Bahkan orang mencari ciri khasnya jadi saya mau lagu yang kayak Yofi pasti nggak ada. Bimbing lo pilih yang mana dari tiga tadi? 1, 2, 3 Nah, itu baru mau saya tanya ini. Oh iya, saya sudah penasaran dia dapat 3 poin ini dari mana? Baru ini kayaknya. Improvisasinya luar biasa ya. Dari tiga ini nih kan, Bapak kohos ya? Iya. Ya saya sih sebenarnya pilih yang nomor 3 deh. Terkadang jadi 50-50. Iya. Tapi lebih banyak profesionalnya sih. Berarti 40-60. Sekarang aja saya lagi mau bikin brand baru. Apa tuh? Bang Nur namanya. Oh. Dangdut kan? Dangdut. Oh, Dangdut. Kan Bim Binur buat popnya. Buat Dangdut supaya beda, Bang Nur aja. Bang Nur. Bang Nur gitu kan. Berarti 30. Aja ya. 30 idealis, 70 profesional. Baru kacang pilih nomor? Saya nomor 3. Nomor 3 kan? Saya 80. 80 ke? 80 ke profesional. 20 amatir. Ya kan bisa profesional amatir. Iya, benar. Ya, jadi kita kebuka lah wawasannya bahwa di dunia musik ini, terutama di dunia komposer, di dunia para pencipta ya, gimana pun pencipta tetap pencipta, atau bahasa kerennya kalau di 58 kita sebutnya the creators, sang para pencipta ya. Mungkin ada sedikit inilah pesan yang mau bernyanyi atau apa gitu, yang lagi mencari materi, kalau bisa sih janganlah ke misalnya ke pencipta lagu gitu ya. Misalnya ke Syafiq, tapi datang ke Syafiq terus ngomong,
kak saya mau lagu yang kayak Bambi dong. Jangan sampai kayak itu. Jadi yang lain. Sama kayak minta kopi juga gitu. Pokoknya ABC. Jangan dimirip-miripin. Pokoknya ABC pokoknya. Jangan D C. Pasti ada rasanya enggak akan sama. Iya, D E E F G lagi. Jangan. ABC dua kotak. Aduh. Ini saya tunggu. Pak, habis ini saya packing-nya, Pak. Masak banget. So, buat suhu Safik nih. Ya. Apa tuh? Kalau biasa dipanggil om, kali ini kita panggil suhu. Lebih mudaan gitu. So, jadi gimana cara memutuskan bahwa sebuah lagu itu sudah di aransemen secara cukup? Aransemennya udah oke nih. Terus maksudnya adalah bagaimana akhirnya mengambil putusan bahwa lagu itu udah final? Kalau udah final itu berarti semuanya sudah mencakupi semua frekuensi. Terutama musik. Ya kan, frekuensi atas, tengah, bawah, vokal juga udah. Nih, orang awam agak bingung nih. Jelasin dulu dong. Nih komposisi ekonomi, hukum, ekonomi. Di musik itu kan kosong nih ibaratnya. Ya, nah, ada frekuensi-frekuensi. High, medium, sama low. Low itu biasanya pemain bass. Nah itu di musik. Nah yang proper kan kalau bisa semuanya terisi. Karena kan kalau sebuah lagu kan pasti sudah ada vokal dan sudah ada musik. Gitu. Nah kalau aransemennya sudah bagus, secara frekuensinya juga sudah, baking-baking isian-isiannya sudah, dinamikanya sudah oke. Ya jadi itu udah siap final buat saya kayak gitu sih biasanya kalau aransemen sebuah lagu. Dan itu hukum yang ini nggak sih? Pattern-nya itu selalu akan seperti itu apa enggak? Kalau pattern arrangement sih enggak lah, itu bebas. Cuman ya sesuai dengan ya kita membuat create mungkin gimana arrangement-nya. Kadang-kadang juga ada intro. Gitar doang ada juga. Ada gitu. Ada yang enggak ada intro tapi main langsung masuk ke lagu gitu. Ada juga gitu. Dan ada enggak sih band atau misalnya ya karena kita lagi di ya, kompetisi band. Juga. Ada enggak sih band yang nyeleneh dari ranah itu maksudnya dia yang agak menabrak itu. Agak ngawur lah menabrak itu. Yang misalnya kalau secara dinamika nih ya harusnya pada saat di awal, di intro awal, dia belum terlalu full, masih main di low dulu atau apa. Terus masuk rap, mulai masuk misalnya tadinya rhythm, mulai isi sedikit, isi-isian, melodi dan lain-lain sampai apa. Harusnya begitu patternnya misalnya. Tapi diacak nih, awal rame, terus pas di masuk bait lagu, dia malah tau-tau tiba-tiba sepi, rame lagi atau apa lagi. Acak-acakan nih, acak, ini gitu. Secara flow. Tapi pada saat itu dia diterima di masyarakat. Nah itu kenapa sih bisa begini fenomena itu? Ya itu tadi. Kalau bahasa Belandanya itu anomali. Oh, sebenarnya adalah suatu anomali. Bahasa Afrika. Bahasa Belanda bukan, ya? Bukan ya? Oh, kayaknya Belanda deh. Afrikanya itu bahasa itu. Apa namanya? Cirebon. Jadi kadang-kadang memang ada satu fenomena bisa aja gitu. Bisa aja. Itu terjadi. Ini di luar dari konteks berisik terus sepi, berisik sepi, di luar dari itu ya. Bahwa dari verse harusnya crash, habis itu balik ke verse lagi misalnya nih kalau secara alur itu ditabrak misalnya sama Bohemian Rhapsody. Iya, Bohemian Rhapsody. Terus secara durasi juga over, tapi meledak. Dan kita bertiga adalah band yang besar dengan menabrak itu sebetulnya. Jadi waktu kita bikin single pertama Tiga Omnesor, judulnya Salah Benar. Itu lagu yang dari awal sampai akhir hampir nggak ada pengulangan kecuali rap. Jadi nggak balik ke verse, habis itu malah lanjut ke bridge. Jadi kita mencoba menabrak itu tanpa berniat untuk gue mau nyeleneh, bukan. Emang propernya waktu itu lagu ini gitu. Karena kita mau bikin karya-karya kita masuk di liriknya. Yeah. Yang sehingga kalau pengulangan nanti dia jadi enggak nyambung. Gitu. Yang video klipnya awalnya dari gelap-gelap dulu. Iya, itu kesukaan Bambi, kesukaan Bambi. Iya kan? Iya benar. Suka banget kan? Ya ada lari-lari di taman. Ini Bambi dan lari-lari. Lagi pas lagi ngasih bunga tuh. Bunga tuh bagian itu. Itu saya ya, Pak? Saya. Saya ngasih apa, Pak? Enggak ada yang ngasih apa ya? Bunga, jadi, biasa apa bunga deposito? Nah, nah itu dia. Kalau enggak salah bunga lo. Oh, bunga. Gila dong. Jadi kadang-kadang gitu, Jadi oh, bunganya bawah lo. Selama akhirnya jadi karya yang baik, sebetulnya sahaja. Sahaja. Jadi kadang-kadang kan pattern itu untuk supaya dia
menyamai standar yang di industri itu begini. Yes. Cuman kalau memang satu karya itu luar biasa banget, nggak harus gini juga nggak apa-apa. Itu bisa kita temui sekarang, apalagi ya sekarang media udah kayak sekarang majunya. Yeah. Band-band indie itu banyak juga yang kadang-kadang menabrak pakem-pakem itu gitu. Yeah. Dia mulai dari rap misalnya, gitu. Tapi terus abis itu sepi, ntar baru bersih lagi di belakang ada yang gitu. Atau malah ada kemarin saya dengan satu lagu rame, ref terakhir sepi, terus nggak naik rame lagi, abis. Ada juga yang ada. Jadi sah aja, yang penting kita dengarnya nih proper karena yang layak gitu. Emang aransemennya mau dibikin begitu. Yeah. Bahwa mungkin banyak yang akan menganggap ini aransemennya gini-gini, itu risiko waktu kita bikin kayak gitu. Dan masalah sukses atau enggak itu rahasia ilahi. Iya, enggak bisa. Dan saya percaya itu akan ada pendengarnya juga kan. Pasti, ya. Pasti. Semua pasti punya marketnya masing-masing. Betul. Jadi jangan takut untuk berkarya. Betul. Makanya kita namakan untuk NVBC kita yang 2020 ini adalah Karya Sang Juara. Yes. Gitu. Bersama tiga komposer. Bersama tiga komposer. Yes. Pertanyaan Pamungkas. Bersama Kofi. Bersama Kofi Abisik. Terus. Pamungkas kan? Pamungkas. Ya, dengan apa? Dompet kurang. Pamung kredit aja. Karena nggak mau kas. Kredit dulu. Ya sih itu. Ada aja. Saya tuh berteman sama BMD 20 tahun. Sampai hari ini saya masih mempelajari. Iya. Tapi saya nggak ada. Susah loh. Apa tadi man tadi? Seniman. Seniwati berarti. Dibilang seniwoman. Saya nanya apa ilmu saya. BMD itu emang out of the box. Memang. Emang orang yang begitu-begitu yang maju. Iya. Iya, benar. Ya, unik ya. Unik banget. Coba buka. Agak duduk. Maju deh. Maju. Dia lebih maju. Maju. Harus maju. Ini harus agak munduran biar. Oke. So, terakhir nih buat teman-teman tiga komposer nih ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol jauh lebih banyak. Cuma sebelum pertanyaan terakhir kita mau berterima kasih buat teman-teman dari Muri. Ya, bahwa acara kita ini Nusantara Virtual Band Competition ini ya kan kita dicatatkan oleh Muri sebagai kompetisi band secara virtual oleh grup terbanyak. Jadi berarti belum pernah ada kompetisi dengan sebanyak ini pesertanya virtual untuk virtual. Berarti ini mencetak sejarah. Saya mewakili teman-teman yang ikut mau terima kasih juga buat CKH pasti. Karena band itu hampir nggak ada tempat sekarang. Wadahnya ya. Kalau solois penyanyi itu masih ada bisa ikut kompetisi di sini lah kita tahu. Band tuh hampir nggak ada. Gitu. Yeah. Banyak teman-teman saya yang band juga kemarin-kemarin ini mana nih band ini nasibnya gimana ini gitu. Nah jadi sebagai musisi sama musisi mau saya thanks untuk CKH, pertanyaan dari seluruh tim karena bikin ide ini nih. Gitu. Yeah. Karena ini ditunggu sekali. Dan saya mewakili tiga komposer juga sama sekali loh. Terima kasih juga karena kita episode pertama kita lagi kita yang itu dia kita lebih berterima kasih karena kita mendapatkan ujangan-ujangan yang berharga. Amin. Dan kita waiting listnya sendiri kan udah ngomong sama Mbak Tina dari kapan tahu tuh. Yes. Tapi schedule nggak? Sebetulnya. Mbak ini saya sih jujur orang. Sebetulnya tiga komposer itu menunggu. Mau kita kesini. Mau. Kak Tina tuh emang dia terakhir kehilangan kontak kita bertiga. Oh, betul. Kehilangan kontak kita. Karena Jessica suka reschedule bukan itu. Ya. Makanya dia nyundut aja kan? Iya. Kan? Dia nggak enak. Nggak enak. Mau WhatsApp dia nggak tahu nomornya. Tapi kan sekarang ada media sosial. Iya. Akhirnya ada DM. Oke. Okay. Akhirnya itulah gunanya sosial. Saya udah seneng dong. Wah, ada jadwal nih DM. Langsing. Iya. Langsing. Wah, oke. Kita dengan pertanyaan pamungkas kita kepada tamu-tamu kita yang kece-kece dan ganteng-ganteng habis yang banyak mantannya ini. Oh, bukan itu ya, karena juga begini ya, mantan tahu. Iya, mantan tahu. So, kira-kira teman-teman kita yang kece ini kan punya apa? Pesan-pesan nggak sih buat para praktisi musik kita di luar sana, buat anak-anak band, bagaimana cara menciptakan sebuah lagu khususnya untuk para peserta Nusantara Virtual Band Competition, karena mereka nanti setelah babak 100 besar ini mereka akan masuk ke babak 10 besar. Dimana babak 10 besar ini mereka udah nggak akan cover lagu kita lagi, tapi mereka wajib memiliki lagu sendiri. Wih, mereka kita buat dan itu album keren sekali. Keren. Okay. Butuh tips dan ujangan dari teman-teman tiga komposer.
Mario Kaca? Pesan-pesan untuk kalau saya ke peserta ya. Peserta yang pasti kalau untuk babak ini gitu kan, karena lagunya sudah ada lagu wajib, jadi gimana caranya sekreatif mungkin. Tadi kan kita juga udah lihat ada 10 ya, ada berapa yang kreatif banget. Nah, cuman karena ini kan band nih, band bukan soloist. Jadi gimana caranya seimbang antara menunjukkan kemampuan skill itu boleh banget. Jadi nggak usah terlalu mikirin dulu kalau di industri nih sekarang lagu nih cuma 3 menit, 4 menit nggak usah, nggak apa-apa. Kalau buat lagi festival babak ini tuh nggak apa-apa. Tunjukin skill boleh, tapi gimana caranya hasil akhirnya tetap enak didengar. Betul. Karya harus bisa dinikmati nih. Apalagi kita kan ada juri. Nanti kan juri tuh bisa-bisa dia mencoba objektif, tapi dia tetap ada subjektifnya kan. Misalnya, oh ini suaranya vokalnya kurang keluar atau apa. Nah, itu jadi harus diperhatiin banget. Itu sekreatif mungkin. Jadi kalau mirip sama versi aslinya ya buat apa denger band kalian kan gitu. Betul. Dengerinnya versi aslinya gitu. Jadi kalau bisa agak beda, terus tunjukin karakter gitu. Karakter jadi ya. Ada beberapa band tadi yang saya kasih nilai agak tinggi tuh karena berkarakter gitu. Dia bawain lagu orang tapi kok jadi kayak milik mereka. Mereka kayak bisa nge-grab musiknya kayak jadi lagu mereka sendiri gitu. Terus ada karakter ya di band itu. Nah, itu untuk para peserta. Dan tadi seperti Suhu, Tiki bilang nanti next babak berikutnya tuh saya tunggu banget tuh karya-karya yang memang ciptaan sendiri. Nah, karena ada beberapa band yang skill bagus tapi kalau pas mainin lagu sendiri bingung harus diapain. Nah, ini kan berlatih lagi nih kreativitasnya gitu. Nah, tapi good luck, semangat, do your best gitu. Mantap, bagus ya. Oh, dari Suhu Safik nih? Ya, benar. Itu karakter paling penting karena karakter itu yang orang-orang akan ingat. Jadi diri band itu nomor satu. Yang pasti tetap berkarya dengan hati, original. Ya, jangan takut. Tetap semangat mau menang kalah. Itu kan ini namanya kompetisi. Jadi tetap berkarya. Yang penting berkarya aja. Semangat terus ya. Semangat. Betulan nggak ada hantunya, Kak. Jadi nggak takut ya. Enggak, bisa. Kalau Mas Ben? Kalau saya bagian dari apa itu, menciptakan lagu aja ya, sedang menciptakan sebuah lagu ya nantinya kan? Yang pasti kalau menciptakan lagu, itu pertama pertimbangin juga kalau bisa kita menciptakan untuk mewakili perasaan banyak orang. Karena kan belum tentu kita ngalamin sendiri juga. Apalagi kalau kita mau produktif, terus kita terus berkaca sama pengalaman diri sendiri, mungkin terbatas jadinya. Jadi ketika kita mau produktif, kita harus benar-benar buka jendela, ya kan? Jadi buka jendela hati. Gitu. Maksudnya buka pintu boleh. Mencoba sudut pandang yang variatif, gitu kan? Mewakili perasaan banyak orang. Terus juga untuk sebuah lagu sendiri, ingat lagu itu yang paling dihafal sama orang pertama nadanya, gitu. Jadi nada tuh penting. Habis itu baru lirik. Kenapa? Coba lagu Korea, kita nggak tahu liriknya artinya apa ya. Tapi kita hafal lagunya. Nadanya. Lagu Korea, lagu Jepang, bahkan lagu Indonesia sendiri kadang-kadang kita nggak tahu liriknya, cuman kita hafal nadanya nih. Yeah. Sakira buka Google gitu kan, oh liriknya ini. Jadi ingat nada dulu. Concern sekali di nada yang gampang dihafal. Terus setelah nada, bagian ref atau chorus itu bagian yang paling orang hafal pertama, paling orang ingat pertama kali. Kayak misalnya kita nyanyi lagu Terima Kasih Cinta, yang mana sih lagunya? Pasti nyanyi Terima Kasih, dia nyanyi rapnya. Bukan Tersadar Mungkin cinta lagu siapa sih? Oh, saya? Kalau sendiri tadi itu saya ini, saya salam juga. Iya saya emang gitu. Betul, jadi notasi, terus bagian ref dikonsernin, diutamain. Gimana caranya bagian ref itu harus kuat, terus gampang dihafal gitu kan. Terus kalau bisa, ngebayangin notasi itu tuh nyanyinya gimana caranya bisa nyanyi tanpa alat musik. Jadi bisa dinyanyi di mana aja. Karena kan melodius ya. Melodius, jadi kayak kita nyanyi di kamar mandi, bisa. Nyanyi lagi nunggu, bus, bisa. Lagi jalan-jalan di mall, bisa keluar nadanya. Tanpa perlu pakai alat musik, bisa berbunga lah ya, bisa di kalau istilah saya itu bisa di diterbangkan di udara. Wah, iya kan? Tanpa apa-apa aja. Aneh aja dia. Iya. Nadanya bisa melayang-layang di udara gitu kan? Gitu. Maksudnya gampang dinyanyiin tanpa perlu pakai alat musik. Benar gitu. Karena kalau kita bergantung sama alat musik, kadang-kadang kan mungkin
lagunya jadi bisa jadi keren juga, cuman begitu begitu alat musik yang nggak dipegang kok agak susah ya, notnya agak bingung ya gitu. Ya. Terus sama juga satu lagi jangan lupa like, oh itu bukan ya belum belum ya. Sama satu lagi apa namanya dari segi tujuan kita nih, kalau kita mau menunjukkan musikalitas yang skill, ya? Tinggi, ingat musik itu seperti piramida deh. Semakin dia apa skillful gitu, semakin dia skillful, dia tuh semakin ke atas. Ya. Semakin sedikit orang bisa memahaminya gitu. Ya, ya. Di atas itu di puncak. Tapi semakin kita apa namanya apa adanya gitu, polos apa bukan polos ya maksudnya mudah, easy listening, itu makin banyak orang yang orang yang semakin ribet, semakin wah mau singkup-singkup mau macam-macam tuh semakin sedikit yang yang mendengar. Segment, semakin segmented, semakin segmented lagi. Ya, gitu. Dan tambahannya cari teman, suasana. Jadi sekalian buat ngarang lagu, ngarang musik, ya kan? Sambil minum kopi. Oh, sambil minum kopi. Biar inspirasi. Saya memang kayak begitu buat lagu itu biasanya. Iya. Biar terinspirasi, ya kan? Bapak juga gitu kan? Iya. Saya boleh ikutin gak? Boleh lah. Kalau dia ada records di sini, coba. Cheers. Yang ini apa? Kopi. Cheers. Itu paling benar. Iya. Oh. Minum kopi ABC semakin terinspirasi nanti lagi. Semakin terinspirasi. Ya. Berarti kita bisa mulai pertanyaan pertama. Enggak, bukan. Oh, udah. Udah. Kalau ngopi enak tuh kayak semangat lagi. Oh. Ternyata udah terakhir tadi. Itu pain banget mulai. Oh, back. Karena semangat banget gitu. Jadi itu pengaruh dari kafein yang positif. Benar. Yes. Ya, jadi ada kafein juga, ada kafein negatif, ada kafein positif. Enggak gitu. Enggak gitu. Kafein itu impulsif saya. Iya. Oke, so thanks a lot buat tiga komposer. Ya, dan buat teman-teman para pendengar semua, dari pendengar maupun penikmat maupun fans maupun buat yang nonton dari podcast Suara Nusantara, jangan lupa follow CKH Entertainment dan vote band-band favorit kalian. Buat teman-teman yang di Bogor, di Bandung, di Jakarta, di Palangkaraya, di Jambi, Cirebon tadi juga di ada. Cirebon, Madiun, terus ataupun kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain. Ada banyak banget dari 34 provinsi di Indonesia. Yes. So, kalau kalian mau teman-teman kalian maju, yuk di vote sih gitu. Kalau kita enggak, support. Iya, kita harus support sesama anak bangsa kan. Dan ini apa adil sih? Jadi votes memberikan nilai, tapi juri juga memberikan nilai juga. Jadi nggak mentang-mentang misalnya nggak punya pendukung terus nggak ada peluang, nggak juga. Betul, nggak juga. Kalau kalian emang bagus banget, nilainya akan tinggi juga. Nilainya akan tinggi juga. Ya. So, makasih banyak sekali lagi buat teman-teman dari Tiga Komposer. Semoga kesibukannya mendatang kita akan ketemu lagi ya. Yes. Buat nanti. Ya, buat karya sang juara nanti. Siapa tahu masih bisa ketemu di. Kontak aja. Ya. Mbak Tina, Pak Hendy, terima kasih banyak buat Ave Record, buat Ave Publishing. Thank you. Terima kasih banyak buat Kopi ABC. Kopi ABC Susu. Iya. ABC Kopi Susu. Oh ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman dari Majalah Populer. Buat Hani, terima kasih, dan teman-teman Okru CK Entertainment, terima kasih, dan tentu saja terima kasih buat para peserta Nusantara Virtual Band Competition 2020 ini. Keren. Ya. Kita akan bertemu lagi di podcast Suara Nusantara episode berikutnya. Oke? Okay? Bye. So, buat kalian semua yang udah nonton podcastnya Suara Nusantara, ada hadiah giveaway pastinya buat kalian. Disponsori oleh Cloudfin dan juga Kopi ABC Susu. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe YouTube channelnya CKH Entertainment, dan kalian tulis komen di bawah kenapa favorit band kalian bisa menjadi kriteria untuk jadi juara. Dan untuk 5 pemenang, kita akan kasih hadiah Cloudfin. Ini adalah t-shirt yang disponsori oleh Cloudfin, dan juga kalian bisa dapat merchandise dari Kopi ABC Susu. So, kalian ikutin terus ya. Hey yo yo guys, ketemu lagi sama gue. Sebelum lanjut, kita ngopi ABC Susu, kemasan baru. 3 syarat kopi susu enak buat gue yang ada di sini. Rasanya khas kopi susu tubruk, kayak gue, khas banget.
Udah gitu, campuran kopi dan susunya juara. Dan yang paling utama, dibuat dengan biji kopi asli. Asli guys, ada bubuk kopinya. Ini yang bikin gue selalu bisa asyap. Kopi ABC Susu, kopinya asli, rasanya pasti.